wabarakatuh. Nama saya Nirwati, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palopo semester 6 PG PAUD. Hari ini saya akan mempraktikkan permainan berhitung dengan melalui bermain pola. Silakan menyaksikan di papan tulis. Baiklah Ibu Guru, Ibu Guru akan menempelkan gambar-gambar yang ada di yang alam semesta, yaitu gambar bintang, ini gambar matahari, ini gambar apa ini? Bulan. Ini gambar bintang, matahari, bulan. Terus saya mau suruh murid anak saya meniru di atas gambar yang Ibu Guru kasih. Coba Raffi, coba susun di atas seperti yang Ibu tempel gambar bulan di mana? Cepat tempel. Ini bulan. Di mana gambar bulan? Kasih sejajar di bawah, di bawahnya. Ya tempel. Matahari, coba tempel mataharinya. Di mana mataharinya? Terus bintang, di mana bintang? Coba tempel bintangnya, di mana bintang? Iya, pintar. Sekarang saya mau acak lagi gambar-gambar alam semesta. Coba rapi, saya mau tanya dulu nak. Kalau pagi apa yang muncul? Coba ambil di sini, yang mana muncul kalau pagi? Ya, coba tempel. Kalau pagi muncul apa? Matahari. Matahari. Terus gambar ini. Terus kalau bulan, kalau malam gambar apa? Kalau malam? Yang mana muncul kalau malam? Bintang. Mana bintang di sini? Terus apa lagi kalau malam muncul? Bu, bulan. Itulah tadi permainan berhitung melalui bermain pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.